Aksi perampok di sebuah agen BRI Link di Asahan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam jalankan aksinya, pelaku sempat todongkan senjata api untuk ancam korbannya. Beginilah detik-detik aksi perampokan menyasar agen BRI Link yang terekam CCTV. Aksi perampokan ini terjadi di jalan besar Desa Sukadamai Barat, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku bahkan menodongkan pistol untuk ancam korbannya. Saat beraksi, satu orang turun dari sepeda motor, lalu berpura-pura ingin transaksi tarik tunai uang sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan seorang rekannya menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi di lokasi. Namun karena korban coba melawan, aksi perampokan gagal. Korban alami luka di bagian tangan karena tembakan senjata tersebut. Para pelaku pun langsung kabur gunakan motor. Dia dua orang. Baru sampai toko dia langsung mau tarik tunai 10 juta. Baru mengeluarkan mesin ATM, baru saya pegang, baru saya keluarkan di atas tailing itulah dia. Langsung mengeluarkan pistol, nodong saya dari tas dia di dalam. Saya sempat menghindar, nggak diam. Pas mau keluar dari toko ini, langsung ditembak. Dan dia pergi. Itu aja. Berbekal rekaman CCTV, polisi lakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi dan korban. Dari hasil cek TKP, kita menemukan ini ada mimis. Jadi kita duga itu bukan dari senjata api, namun kami belum dapat memastikan jenis senjata yang digunakan. Jadi untuk penanganan selanjutnya, kami masih proses penyelidikan dan berusaha melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga tengah memburu pelaku perampokan dengan menggunakan senjata yang diduga airsoft gun. Tim Liputan melaporkan untuk NET.